Sebelum kalian lanjut nonton videonya guys, kalian klik dulu tombol subscribe di bawah. Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih, enjoy! Ini orang yang menentang ajaran kita di mana-mana. Ia hasut semua orang supaya tidak taat kepada hukum Yahudi. Ia berani menentang bait Allah. Dia cemarkan tempat kudus dengan memasukkan orang-orang asing. Ya, aku melihatnya tadi dengan orang asing dari Efesus. Demi nama Kaisar, minggir. Siapa kamu? Paulus dari Tarsus. Aku warga Roma. Ia membawa orang jahat ke bait Allah. Itu pelanggaran. Mundur kalian semua. Paulus dari Tarsis, karena kamu yang memulai semua ini, aku menahanmu karena sudah membuat keributan. Ikut kami sekarang. Saya Carolina, dalam berita pagi melaporkan langsung dari lokasi banjir besar yang melanda daerah pesisir dari negara kecil ini. Sumbangan makanan dan obat-obatan terus mengalir, dan para sukarelawan berdatangan untuk menolong, termasuk seorang pria yang kami temui, Profesor Quantum. Profesor, bisa ceritakan apa yang Anda bawa? Ada keluargaku dan teman anak kami, Joy. Mereka sangat ingin membantu. Sebenarnya, Profesor, maksud saya ini. Oh, ini, ya, seperti Anda tahu, masalah besar setelah banjir adalah polusi air minum. Tapi sistem pemurnian ultraviolet kloromin saya ini bekerja di kedalaman sumur menghasilkan air bersih hanya dalam beberapa jam. Banyak nyamuk di mana-mana. Tenang, Joy. Ular di sini akan memakan semua nyamuk itu. Ular? Jika ular itu tidak tenggelam di lumpur ini. Chris! Joy? Bisa tolong ambilkan 4 kotak kain kasar steril? Sebentar ya, Bu Quantum. Joy, bisa tolong ambilkan kotak antiseptik lagi dan kapas bersih untuk tenda 3? Sekalian kotak P3K itu ya? Iya, sebentar. Joy, kain kasarnya mana? Joy, aku perlu kotak P3K itu sekarang. Joy, matamu basah. Gis, Chris, aku tidak bisa lakukan ini semuanya. Aku mau bantu, sungguh. Hatiku iba sewaktu mendengar tentang bencana di sini. Tapi serangga, lumpur, dan semua orang yang butuh pertolongan. Aku pikir ini semua tidak akan sesulit ini. Supermoon! Aku membawamu bertemu seorang pria yang menghadapi tantangan yang mustahil, tapi ia tetap fokus pada misinya. Tahanan, berhenti! Kapten, kami mempersiapkan tahanan untuk berangkat ke Roma. Bawa mereka masuk. Kau dengar kata kapten? Ayo jalan! Atau rasakan lagi cambukanku! Jangan cambuki mereka lagi! Ya.
apa yang kalian lakukan? Turun dan gabung dengan tahanan yang lain. Ini pelajaran untuk yang mau kabur. Tiga tahanan berikan diri. Wah, ini lebih baik. Hentikan tahanan itu. Sepertinya rencana ini gagal. Kena kau. Sepertinya kaki besi ini menyusahkan ya. Temanmu kelihatannya sangat unik. Oh iya, dia benar-benar sangat unik. Kamu tidak apa-apa, Joy? Oh, menurutmu, digigit nyamuk, kena lumpur, diborgol, terus jadi tahanan kapal. Hidupku rasanya semakin membaik. Joy, selama aku ada di penjara, aku sadar kuasa Tuhan makin kuat saat aku lemah. Jadi, jika ia terus memberiku kekuatan, aku jadi bangga dengan kelemahanku. Iya, aku senang jadi orang lemah, dihina atau dianiaya, atau punya masalah dan penderitaan, jika itu untuk Yesus. Karena saat aku lemah, aku jadi kuat. Mari berdoa agar pelayaran kita ke Roma lancar. Roma! Kita mau ke Roma! Hore! Serunya! Aku dalam perjalanan menuju sidang di hadapan Kaisar. Sepertinya Anda malah merasa senang. Sidang untuk kasus apa? Aku menyebabkan keributan terjadi di Yerusalem. Aku memberitakan tentang Yesus kepada siapapun yang mau mendengar. Aku dituduh membawa orang jahat ke bait Allah. Itu tidak benar. Mereka minta orang Roma menjatuhiku hukuman mati. Tapi tentu saja mereka tidak bisa buktikan apapun. Beberapa malam kemudian, Yesus menampakkan diri kepadaku di penjara. Bersukacitalah Paulus, karena engkau bersaksi tentang aku di Yerusalem. Engkau pun harus menjadi saksiku di Roma. Kemudian, kasusku didengar oleh dua orang gubernur Roma dan Raja Herodes Agripa. Akhirnya, sebagai warga Roma, aku mempunyai hak untuk menghadap Kaisar. Dan sekarang, aku menuju Roma. Siapa di antara kalian yang perlu udara segar? Aku butuh orang untuk membersihkan lantai kapal. Jangan aku, tolong jangan pilih aku. Sudah cukup penderitaanku. Joy? Bagaimana denganmu, pengikut Yesus? Sudah cukup. Kapten, bolehkah rantai kami dilonggarkan? Bukankah kita di tengah laut? Kapten Julius, tolong jangan izinkan budak kotor ini untuk Lepaskan rantainya. Mereka tidak mungkin melarikan diri. Aku akan terus awasi kalian, tenang. Teman, akan bahaya kalau kita tetap berlayar.
kita bisa tenggelam, kehilangan muatan, dan membahayakan nyawa kita. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan, Kapten. Kita harus terus berlayar. Tidak ada pelabuhan yang pas di sini. Ayo, Kapten, awak kapal biasa dengan cuaca ini. Kita harus berlayar terus ke pesisir Phoenix. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tolong pikirkan sekali lagi. Aku harus selamat sampai ke Roma. Jangan terlalu khawatir. Kapten kapal percaya awak kapalnya tahu apa tugas mereka. Tahu apa seorang tahanan dari Yerusalem tentang lautan? Tidak ada pada yang tidak bisa kita arungi. Ambil perahu kecil itu kemari. Kapal tidak akan kuat menahan ombak ini. Berlayar ke pantai. Menyapi ke pantai. Ikat layarnya. Pakai semua tali yang ada. Menurut tekanan barometer saat ini, awan kumulon nimbus dengan kecepatan angin 57%. Peluang terjadi. Ombak. Ambil perahu kecil itu. Terima kasih. Berdoalah pada Tuhanmu demi kita. Jangan takut, Paulus. Kau harus menghadap Kaisar. Ketahuilah, Tuhan yang baik telah menjamin keselamatan setiap orang yang berlayar bersamamu. Sekalipun kapal ini tenggelam. Tadi malam malaikat Tuhan yang aku sembah dan aku layani berdiri di sampingku dan berkata, Tuhan yang baik telah menjamin keselamatan setiap orang yang berlayar bersamamu. Teguhkanlah hatimu, karena aku percaya kepada Tuhan. Jadilah menurut perkataannya, tapi kapal kita akan karam di sebuah pulau. Ia terlihat sangat yakin, imannya tidak tergoyahkan sama sekali. Yesus berkata, jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, katakan pada gunung ini, pindah dari sini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Tidak ada yang mustahil bagimu. Iman? Yeah, sebagai prajurit, aku selalu bergantung pada pedang tajam untuk memindahkan gunungku. Laut dangkal! Laut dangkal? Itu bagus, kan? Bagus! Itu luar biasa! Hah?
hanya 20 depa dalamnya dan makin lama makin dangkal. Pasti sudah dekat daratan. Lemparkan jangkar sebelum menabrak karang. Tapi Kapten, lakukan perintahku. Baik. Lemparkan jangkar! Lemparkan jangkar! Ada daratan? Belum. Kita harus segera kembali ke ruang bawah dan berdoa agar Fajar segera datang. Ayo, makanlah sesuatu demi kebaikan kalian. Sini, biar aku bantu. Daratan! Daratan di depan! Hore! Tidak, kapalnya mulai hancur. Kalau tahanan kabur, kita pasti disalahkan. Maka bunuh saja mereka, mulai dari yang itu. Jangan! Tidak seorang pun bisa dibunuh di kapalku, termasuk orang-orang ini. Baiklah, siapa di antara kalian yang bisa berenang, segeralah berenang ke pantai. Yang tidak bisa, ambil apapun, mulailah mendayung. Siapa takut? Ayo naik! Kita selamat. Tepat seperti yang kamu katakan. Paulus, apa menurutmu Tuhanmu mau menerima semua orang? Yesus menerima semua orang yang mencari Dia. Menurut alat pemindaiku, kita ada di Pulau Malta, 40 hari perjalanan dari Roma. Teman-teman, sepertinya kita kedatangan tamu. Ini namanya marshmallow. Cobain, cocok dimakan sama ikan. Tidak salah lagi, dia memang pembunuh. Meski selamat dari lautan, keadilan tidak membiarkannya hidup. Jangan takut. Ular ini tak akan melukaiku. Itu mustahil. Benar, Anda pastilah Tuhan. Aku pembawa pesan dari satu-satunya Allah yang benar. Aku sedang menuju Roma untuk menyampaikan firman-Nya. Tuhanmu pasti sangat berkuasa. Mungkin ia bisa menolong ayah pemimpin kami. Ia sudah tua dan sekarat.
apa dia? Kelihatannya dia sekarat. Anda sudah selamatkan nyawa ayahku. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Anda mungkin bukan Tuhan, tapi Anda benar-benar utusan Tuhan. 3 bulan lagi akan ada kapal datang. Berhentilah dulu di sini sebelum ke Roma. Kalau itu kemauanmu, aku pastikan Anda naik kapal itu. Sementara itu tinggallah dulu di sini. Terima kasih atas kebaikanmu. Paulus, aku tidak mengerti. Kenapa pergi ke Roma? Kenapa tidak tinggal di Malta? Warga di sini menyukai Anda. Tapi di Roma... Terima kasih atas perhatianmu, Joy. Yesus menyuruhku menjadi saksi di Roma. Dan itulah yang akan kulakukan. Sulit dipercaya. Setelah semua yang Paulus lalui. Keributan, penjara, kapal karam, gigitan ular yang mematikan. Sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan Paulus dari misinya. Sedangkan aku mengeluh hanya karena beberapa ekor nyamuk dan sedikit lumpur. Superbug! Sekarang, di mana kita? Oh iya, kamu penuh lumpur. Dan kita coba menahan ketawa. Mulai kerja lagi. Ini tidak sesulit yang kamu kira, kan? Tidak. Tetap saja sulit. Tapi aku percaya Tuhan mau aku lakukan ini. Tetap semangat. Yesus kau mati di salib, bangkitlah matikan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan